Hei. Talinya pade, talinya pade, talinya pade. Satu, dua, tiga. Tangan pade. Dapat. Ya udah kalau begitu, Mas Ari. Kita bawa kelompoknya pade. Iya. Kita bawa kambing ini ke kelompoknya. Ayo pade, yuk kita ke sana. Ini nggak bisa diginiin, Pak Ustadz. Diapain? Digendong. Digendong ya? Pade aja deh, yang bawa ini. Geli. Pak Ustadz. Aduh. Ini anak yang ngerjain saya nih, Pane nih. Dot, jagain kambingnya, Dot. Wah, ini anak yang ngerjain Pak Ustadz nih. Tahu nih, Kak. Kayaknya anak bandel ya? Bandel banget ini anak. Harus dijagain nih. Udah ketakup deh. Jagain nih. Ayo, iya kan? Ayo, Pak Ustadz. Ayo, Pak Ustadz. Aku bilang gini, Pak. Aduh, anak. Neng, itu bocah lincah banget ya. Nggak ikut-ikutan. Nggak ikutan. Kok Ustadz Musa? Pak Ade nih. Wah, Pak Ade. Waduh, parah, Pak Ade. Pak Ade makanya kalau muka jangan diserem-seremin para anak kecil. Bukan apa-apa. Saya takut banget itu masuk anak. Jangan-jangan bapaknya begal. Pak Ade ini bisa aja. Pak Ade, anaknya yang tadi di mana kabarnya? Udah pergi ke sana. Katanya mau bilangin ibunya katanya. Lincah. Iya, apa-apa lagi. Oh iya, Dot. Kayaknya ada yang udah berani nih megang embe. Ini embe. Sebentar. Wah, asik banget nih kayaknya yang lagi ngasih makan ikan. Iya dong, Ustazah. Tuh, lihat tuh banyak kali ikannya kan? Hati-hati ya. Hampir kena Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ada apa? Wah, saya mau tanya. Saya lagi nyari anak saya, kebetulan terlepas dari rombongan. Apa Mbak pernah melihat? Anaknya seperti apa ya, Bu? Tunggu sebentar. Ini Mbak. Oh, coba sini Butet. Tuh. Oh. Kamu lihat foto itu. Oh, anak ini yang bandel itu ya, yang bikin rusuh di itu ya. Hah? Aduh, maaf ya, Dek. Adek pernah lihat di mana? Iya, saya sudah pernah lihat. Bandel kali dia itu. Pengen kuikat kakinya itu, kesel kali aku. Maaf ya, Bu ya. Kalau gitu kita bantu cari anaknya. Yuk kita ke sana. Yuk. Nah, sana-sana yang jauh, lempar yang jauh, ping, gitu. Nah, jadikan pada ngumpul di tengah semuanya tuh. Allah Akbar. Dodot tenang, Dodot tenang dulu ya. Dodot ini kenapa sih, hah? Pasti dikejar kambing lagi ya? Dodot, pasti kamu sama Pade ya? Kalau sama Pade, pasti kamu dikejar sama kambing. Sungguh. Ya udah sekarang Dodot tenang dulu ya. Ya udah, sekarang Dodot istirahat dulu ya. Napasnya diatur lagi nih. Sekarang mendingan Dodot kasih makan ikan ya. Tuh, ikannya lucu-lucu tuh. Ya. Tuh, banyak kan warna-warni Dodot. Bagi makanannya ya. Nah, sambil istirahat, sambil atur nafasnya, Dodot kasih makan ikan ya. Nanti kita makan siangnya di sekitar sini ya. Oke. Yes. Nih, mana yang habis? Nih, lagi ya. Kamu lihat tuh. Anak cewek yang tadi ngerjain Haikal sama Dodot kan? Sama Indra. Iya, itu kan yang bikin baju-baju teman kita basah. Terus kita mau ngapain? Ngejar tukang cilok. Ngapain? Iya, ngejar tukang kecil itu. Ayo, lempar Ustadz ngeliat. Jauh lemparannya. Astagfirullahaladzim. Sobri, Lukman mana? Wah,
Kamu kan yang tadi ngerjain teman-teman.